Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ananda yang soleh solehah Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik selalu mengiringi langkah kita dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan hari ini kita belajar bahasa Arab Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan Belajar bahasa Arab menjadi lebih mudah dan menyenangkan Bersama saya Ustadz Sumar dari SD Islam Tompo Kersan Lumajang. Anak-anakku sayang yang Ustaz banggakan, hari ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 3 bab 2 yaitu tentang makanan dan minuman lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa mulai. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما واجعلني من الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Semoga Allah meridai kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi bab makanan dan minuman lanjutan dari pembelajaran sebelumnya yaitu Memahami informasi secara lisan melalui kegiatan, mendengarkan tentang makanan dan minuman, mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk dialog tentang makanan dan minuman, memahami wacana tertulis tentang makanan dan minuman, melengkapi kalimat dengan kata tanya, menyelesaikan gambar dengan bahasa Arabnya tentang makanan dan minuman. Al-Qira'ah membaca Hada khubzun Ini roti Hada lahmun Ini daging Hadihi baydatun Ini telur Hadihi makronatun Ini mie Zalika ruzun itu nasi. Tilka koh watun itu kopi. al percakapan. Mahada apa ini? Hazakakun ini kue. Madalika apa itu? Zalika saljun itu es. Matilka apa itu? Tilka bayobotun itu telur. Hal dhalika lahmun Apakah itu daging? Na'am. Zalika lahmun. Iya, itu daging? Hal zalika lahmun. Apakah itu daging? La zalika samakun. Tidak, itu ikan. Nah, Anak-anakku, di sini ada kata hal Hal itu mempunyai arti apakah? Apakah itu adalah suatu pertanyaan yang mana pertanyaan itu kalau tidak sesuai maka jawabannya la. La di sini mempunyai arti tidak. Kalau pertanyaannya itu sesuai maka jawabannya na'am. Na'am yaitu mempunyai arti iya. Nah, anak-anakku di sini juga ada contoh kata hal 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 hadhihi Apakah itu kopi? Kalau benar atau sesuai dengan pertanyaannya, maka jawabannya naam. Naam di sini mempunyai arti iya. Na'am hadhihi qahwatun. Iya, ini kopi. Kalau pertanyaannya tidak sesuai, hal hadhihi watun Apakah itu kopi? Kalau tidak sesuai, maka jawabannya la. Hadza shayyun. Tidak. Ini teh. Nah, bagaimana Ananda yang soleh-solehah sunih penjelasan dari Ustadz mudah dipahami bukan? Kalau masih belum paham, anak bisa memutar ulang video ini dua kali sampai tiga kali atau anak-anakku memutar sampai betul-betul paham. -betul anak-anakku, semoga belajar hari ini menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Jangan lupa anak-anakku tetap selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Ustadz Sumar dari SD Islam Toba Kersan Dumajang. Apabila dari video ini banyak kesalahan, maka saya mohon maaf yang tiada batas. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.